Asesmen Nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah pada jenjang dasar dan menengah. AN diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Hasil asesmen nasional tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran. Instrumennya terdiri atas AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. IMDA AKM disarankan secara daring dengan waktu yang sangat fleksibel. Melalui IMDA AKM, program guru belajar diharapkan guru dapat informasi mengenai apa itu AKM. Untuk mengikuti IMDA AKM guru belajar, Bapak Ibu guru menggunakan username dan password SIM PKB atau nomor UKG-nya. Bapak Ibu guru belajar, pada video kali ini akan saya tampilkan cara untuk mendaftar di BIMTEK Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Pertama-tama kita cari alamat guru belajar Kemendikbud, atau bisa biar gampang bisa cari di Google juga boleh. Jadi alamat lengkapnya guru belajar kemendikbud.go.id. Kita klik di sana. Oke, saya mengerti. Nah, kemudian login, Bapak Ibu silakan login dengan memasukkan username password di SIM PKB-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemungkinan lupa username passwordnya, Bapak Ibu dapat menghubungi ketua KKG-nya atau ketua komunitasnya untuk melakukan reset password. Kemudian setelah diketik, kita tinggal masuk. Kemudian tertunggu. Nah, ini sudah masuk. Kita tinggal pilih BIMTEK yang kita inginkan ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan mengikuti BIMTEK asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kita daftar. Di sini kita daftar. Silakan, karena di sini bersifat fleksibel, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan waktu Bapak Ibu ya. Ini yang masih tersedia sini angkatan 8, angkatan 9, angkatan 10. Di sini sudah ada tanggal pelaksanaan diklatnya. Silakan disesuaikan dengan waktu Bapak Ibu. Di sini saya pilih angkatan 8, kita daftar. BIMTEK, apakah Anda yakin akan memilih kegiatan ini? Ya. Nah, setelah itu kita tutup. Nah, untuk memudahkan komunikasi dan saling sharing, kita diharapkan bergabung di grup Telegram resmi guru belajar ya. Nah, di sini kita klik bergabung. Nah, seperti itu kurang lebih cara kita mendaftar di guru belajar AKM. Jadi tinggal kita ingat kita akan mulai diklat di jadwal tersebut. Jadi kita diberikan jadwal kalau misalnya angkatan 8 ini dari Senin sampai Jumat. Demikian informasi tentang pendaftaran guru belajar BIMTEK seri AKM. Terima kasih.